jalanan Pantura tanpa lampu. Ini daerah Mundu kalau nggak salah ya. Mundu menuju ke Ascau atau Kanci. Tanpa lampu, tolong sih pemerintah provinsi atau pusat atau nasional atau apapun itulah, tolonglah lampu itu dipasang. Kasihan yang bawa kendaraan, baik motor maupun mobil tuh. Lampu masuk dari warung kan malu. Kita kan bayar pajak juga. Bayar kalau PLN ada bayar apa gitu untuk pajak penerangan jalan tak apa. Jadi Bu ya tolong harus diperhatikan lah fasilitasnya. Yuk, kasihan. Kadang juga ada beberapa lubang, tambal sulam jalan. Oh ya, ada kasihannya sedikit lah. Emang ya, tolonglah Bapak Bupati, Gubernur, Bapak Presiden, Bapak Menteri PUPR. Ini fasilitas tuh nggak ada lampu. Idealnya kan per 50 meter atau per 10 meter atau per 20 meter kan ada lampu biar keren. Lampu juga kan menghindarkan kita dari para kriminal-kriminal jalanan, karena kan para kriminal kan seneng kalau udah kegelapan. Lampu kan dari lampu-lampu pabrik, lampu rumah, lampu toko. Lampu kan ada di tengah nih, lampu trotoar nih, nggak ada itu, aduh memalukan. Jadi tolonglah ya, biar angka kecelakaan, angka kriminalitas jalanan itu berkurang gitu. Oke, tadi saya jalan dari arah Astana Jepura menuju ke arah Kanci, menuju ke Cirebon, Kabupaten dan Kota. Terima kasih.